Bapak Warsito, Sarjana Pendidikan, salah satu guru SMKN 1 Rota Bayat, lahir di Klaten pada tanggal 11 Maret 1971. Beliau mengampuh mata pelajaran Bahasa Inggris. Beliau adalah guru yang tidak menyukai jika anak muridnya tidak disiplin. Bapak Warsito bertempat tinggal di Desa Pelawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Beliau pertama kali menempuh pendidikan di SD Pelawikan 1. Melanjutkan di SMPN 1 Jogonalan dan meneruskan di SMAN 1 Klaten. Dan untuk memiliki gelar sarjana, beliau masuk di Universitas 11 Maret, yaitu UNS. Di sana ia mengambil jurusan Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Bapak Warsito pertama kali mengajar di SMKN 3 Klaten. Di sana, beliau mengajar selama 1 tahun, lalu dipindahkan di SMPN 1 Bayat. Dan karena di sana kelebihan guru, beliau dipindahkan di SMKN 1 Rota Bayat pada tahun 2018. Dan dari sana, beliau mulai menempuh mata pelajaran Bahasa Inggris di SMKN 1 Rota Bayat. Beliau berpesan agar siswa-siswi SMKN 1 Rota Bayat selalu menjaga ketertiban, saling bersatu agar SMKN Rota Bayat tetap jaya dan terus maju. Beliau juga sangat menyukai SMKN 1 Rota Bayat karena SMK Rota memiliki keterampilan di bidang tekstil dan keramik yang membuat beliau tertarik untuk mengajar di sini.